Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, sharing lagi kegiatanku di hari ini. Setelah absen beberapa hari nggak upload video, mohon maaf ya teman-teman sebelumnya, karena untuk beberapa hari kemarin tuh nggak tahu kenapa aku tuh rasanya mager banget gitu ya untuk ambil video. Ditambah kemarin itu kan Mi sama saudara-saudara itu nginep di rumah, jadi aku tuh agak gimana gitu ya untuk ambil video. Ditambah juga untuk pekerjaan rumah itu dibantu sama Mi, jadi aku tuh jadi nggak ada kerjaan gitu teman-teman. Jadi bingung ya mau ambil video apa. Ada sih beberes rumah juga, tapi karena kan banyak orang terus di rumah, jadi walaupun diberesin tuh nggak lama pasti berantakan lagi. Dan jadinya aku tuh pengennya beberes rumah itu cepat selesai aja gitu ya teman-teman. Tahu sendirilah ya kalau misalnya di videoin nanti tuh videonya pekerjaan rumahnya itu yang harusnya cepat selesai, yang ada tuh malah jadi lama gitu ya beresnya. Jadi ya udahlah, untuk beberapa hari kemarin itu aku nggak upload video dulu ya teman-teman. Jadi selain Mi, saudara-saudara juga ada bantuin pekerjaan rumah gitu teman-teman ya. Karena kemarin itu kan memang kondisi badan aku yang belum benar-benar fit. Jadi khawatirnya kalau misalnya aku terlalu diforsir gitu ya tenaganya, takutnya aku sakit lagi. Dan akhirnya kalau misalnya aku sakit, takutnya nanti Pak suami ibadahnya nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak apa sih namanya, masya Allah. Nggak fokus gitu ya, jadi takutnya kepikiran aku yang di rumah aja. Mau bilang aku baik-baik aja, tapi gimana gitu ya, karena setiap saat, hampir tiap hari itu kami selalu video callan. Jadi kalau misalnya aku ngebohong juga pasti ketahuan gitu ya kalau aku lagi nggak enak badan. Oke teman-teman, ini videonya. Aku awali dengan ini ya, cuci piring. Dan ini alhamdulillah udah selesai untuk cuci piringnya. Ini aku buang dulu sampah ya. Untuk sampah yang basah seperti ini aku buangnya ke belakang aja, ke situ, karena nanti juga ini ya busuk ya kalau sampah-sampah yang basah seperti ini. Jadi aku gak buang ke tempat sampah, tapi kadang juga aku buang ke tempat sampah sih ya, kalau misalnya aku males pergi keluarnya seperti itu. Nah ini untuk cucian piringnya ternyata belum selesai, ada beberapa gelas ya, jadi aku cuci lagi aja. Dan itu nanti ada cuci wajan juga gitu teman-teman. Nah sebelum lanjut videonya, di sini aku mau sapa-sapa dulu teman-teman semuanya. Dan boleh dong ya di absen dulu, dari mana aja nih yang nontonin video aku. Teman-teman lagi ngapain nih nonton videonya, lagi istirahat, lagi makan siang, atau mungkin lagi sambil beberes juga gitu ya. Mudah-mudahan video yang aku sharing ini bisa sedikit membantu teman-teman semuanya ya, menghibur teman-teman semuanya, ataupun sedikit memotivasi teman-teman semuanya yang mungkin lagi mager-mager untuk beraktivitas, lagi mager-mager untuk beberes rumah. Nah teman-teman di sini jangan salah fokus itu sama wajan aku yang agak hitam ya pantatnya, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh kompor aku tuh suka ini ya, nyala api merah, padahal itu udah aku bersihin, mungkin karena efek kuningannya yang udah nggak ori ya. Jadi waktu itu kan aku beli kuningan kompornya yang dari online, mungkin nggak ini ya, nggak ori, jadi efeknya untuk sekarang-sekarang ini tuh mengeluarkan api merah. Dan akhirnya untuk pantat panci aku tuh jadi hitam gitu teman-teman, jadi nggak glowing lagi. Sedih deh, pengen sih itu beli plat yang apa sih, yang plat besi itu yang tipis gitu teman-teman. Cuman aku masih agak ragu aja, karena dengar-dengar ada juga ya yang katanya suka pecah gitu, jadi agak ngeri gitu deh. Ya mungkinlah nanti aku pikir-pikir lagi, aku beli gitu ya. Dan harus ngumpulin uang dulu lagi juga ya teman-teman, harus nabung dulu, karena lumayan agak pricey juga ya harganya. Oke teman-teman, ini di sini aku udah selesai cuci piringnya, udah lap-lap juga. Dan itu untuk tempat telur aku simpan lagi ke bawah. Dan ini dilanjut aku mau beberes tengah rumah. Jadi tadi sewaktu berangkat sekolah tuh aku belum sempat beberes rumah ya teman-teman, karena kemarin itu aku baru pulang nganterin nenek mertua pergi umroh juga alhamdulillah. Tapi pergi umrohnya itu di Bogor ya, sama bibi sama uaknya pas suami. Jadi dari Bogor tuh
Perginya sih di ini ya, di Jakarta. Cuman karena bibi dari Bogor sama uwa dari Bogor juga Cisarua. Jadi berangkatnya dari Cisarua terus kami antar ke ini ya, ke hotel di Jakarta, baru besoknya pergi umroh. Nah, jadi semalam tuh aku pulangnya malam banget, sekitar jam 10 malam, dan pagi-pagi tuh tadinya mau libur sekolah, tapi karena hari ini tuh Neng Keke ada foto untuk manasik itu teman-teman, jadi akhirnya mau gak mau harus sekolah ya. Jadi untuk tadi pagi aku belum sempat beberes rumah, dan pas pulang nganterin Neng Keke sekolah tuh aku juga gak beberes rumah, pokoknya yang leyeh-leyeh, pokoknya yang istirahat, terus makan cemilan juga gitu. Tadi kan ada cemilan berserakan gitu ya teman-teman, belum sempat aku beresin. Dan ini setelah energi aku udah dicas, udah penuh lagi, udah makan-makan, udah istirahat, udah scroll-scroll media sosial juga. Akhirnya aku pas lihat dashboard YouTube aku, ternyata aku udah lama gitu ya nggak upload video. Jadi ya udahlah, ini sekalian aja aku beberes rumah. Dan ini untuk karpet-karpetnya aku kibas-kibasin aja seperti ini ya teman-teman. Pengennya sih divakum ya. Tapi aku belum ini nih, belum punya vakumnya. Udah lihat-lihat juga sih ya, lihat dari bunda-bunda semuanya. Kayaknya enak gitu kan ya, bersih-bersih pakai vakum. Cuman aku masih bingung, pengennya sih beli vakum yang murah, tapi masih galau juga ya. Takutnya kalau beli vakum yang murah itu vakum cleaner yang murah, kepakainya cuma sebentar dan akhirnya itu cepat rusak lagi. Tapi mau beli yang lumayan harganya juga masih belum ada budgetnya gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, opsi terakhir ya paling ditahan dulu, nabung dulu aja ya. Mungkin lebih baik beli yang agak bagusan gitu, yang agak pricey untuk vacuum cleanernya. Tapi nanti gitu ya, nunggu waktunya, nunggu uangnya dulu. Nah teman-teman, di sini udah selesai itu tadi aku beresin karpetnya. Di sini aku mau pindahin kursi, sekaligus aku mau bersihin ini bawah kursinya ya, karena udah lama aku nggak geser-geser ini kursinya. Jadi kalau nyapuin cuman disodok gitu aja, dan kalau misalnya disodok itu tuh kurang bersih gitu ya teman-teman. Dan ini aku sebelum beresin kursinya, ini aku mau kibas-kibasin juga pakai sapu lidi seperti biasa ya. Dan ini untuk kursinya aku kasih kain juga seperti ini, karena sekarang ini tuh mama Mi sama saudara-saudara lagi pada pulang ya, jadi rumah agak sedikit sepi. Jadi mumpung sepi dan aku juga ini udah fit, alhamdulillah fit banget ya, jadi aku mau sedikit rapiin rumah aku ala-ala aku gini ya teman-teman. Ini untuk kainnya seperti biasa ya, masih tetap aku pakai kain ini. Dan ini untuk kursi aku, masya Allah masih seperti ini. Dan biar nggak terlalu kelihatan ya aibnya, ini aku tutupin aja sama kain andalan aku. Dan di sini ya aku ada ngobrol ya, ini tuh ada siapa ya kalau nggak salah. Oh ini yang ngecek listrik ya teman-teman. Jadi permisi gitu ya si AA-nya. Dan nagih ini juga sih, nagih bayaran listrik. Jadi aku tuh bayar listrik sekarang ini gak pernah di ini ya, gak pernah sendiri. Jadi aku suka nunggu si AA-nya datang, nanti baru aku bayar sama si AA-nya aja. Karena pernah tuh teman-teman beberapa waktu kebelakang aku tuh udah bayar, tapi ternyata masih ada tagihannya. Jadi ya udahlah, aku akhirnya bayarnya sama si A-nya aja. Dan ini dia teman-teman untuk bawah kursi aku, masya Allah ini tuh kotor banget. Pantas aja aku tuh ya kepikiran banget pengen bersihin bawah kursinya, pengen pindahin ini kursinya. Ternyata ini kayak gini ya. Dan ini karena kursi aku kan seperti ini ya bawahnya, jadi nggak leluasa gitu ya untuk nyapuinnya. Hasil cuma disodok-sodok aja, jadi seperti ini deh. Ini ada tanah gitu ya teman-teman, nggak tahu dari mana tanahnya, mungkin dari dalam dari bawah keramiknya itu, dari semut-semut gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, ini langsung aja aku mau sapu-sapuin, mau bersihin rumah sekalian ya. Jadi untuk video kali ini tuh videonya full beberes rumah gitu teman-teman, dari dapur sampai depan rumah. Tapi nanti untuk videonya ini aku bagi dua ya teman-teman, yang
penasaran gimana kelanjutannya, boleh ya nanti ditunggu video selanjutnya. Karena hari ini tuh aku beberesnya lumayan lama dan keantengan gitu teman-teman. Karena di rumah gak ada orang, Abang Pais ada sih, Abang Pais lagi di kamar dan anak aku dan keke lagi main di luar. Jadinya aku tuh beberes rumahnya anteng, gak ada yang gangguin gitu teman-teman. Sampai lupa waktu, record-record aja. Mau aku gabungin gitu ya videonya, tapi tuh takutnya kepanjangan. Dan kalau misalnya terlalu panjang juga aku tuh suka bingung ya voice overnya. Mau voice over apa, mau ngomong apa gitu ya, sampai kadang-kadang tuh suka diem dulu, ngapain gitu ya, enaknya ngobrol apa. Kadang kalau misalnya cuman ngobrolin yang pekerjaan rumah yang dilakuin, kadang suka boring juga ya teman-teman, takutnya bosen juga. Oke teman-teman, ini untuk bawah lemari ini aku sapuin seperti ini aja, karena itu lumayan ini ya, agak space, jadi lebih leluasa untuk nyapunya. Tapi tetap ya nanti sewaktu-waktu aku tuh harus sapuin, nyapunya tuh harus di apa ya, harus dipindahin gitu ya untuk lemari-lemarinya, biar disapunya benar-benar bersih, nggak kejadian seperti di bawah kursi yang tadi. Nah teman-teman, di sini alhamdulillah ya rumah aku udah terlihat lebih luas setelah dibongkar seperti ini. Dan itu tadi jangan salah fokus sama itu yang di depan pintu itu teh itu tuh gundukan ini ya, cat-cat rumah. Jadi karena belum selesai ngecat rumahnya, jadi belum dibuangin, itu ada cat tembok, ada cat kusen juga, cat kayu gitu teman-teman. Dan ini untuk depan rumah aku, Masya Allah itu berantakan banget. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu sih, ada 1 atau 2 hari yang lalu tuh Mih bawa rambutan, requestan aku juga sih. Aku minta dibawain rambutan dari kebun, dan ini kemarin tuh makanya seperti ini aja, di sini cuma disimpan gitu ya. Jadi belum diberesin karena memang kemarin kan aku pergi juga, dan hari sebelumnya tuh yang mager. Jadi ya udahlah, ini mumpung nggak ada orang, ini aku mau bersihin ya. Dan ini untuk rambutannya, sisa rambutannya ini aku potek-potekin dulu. Ini ada beberapa biji ya, lumayan lah ya teman-teman. Gimana di teman-teman semuanya yang ada rambutannya, udah musim rambutan belum? Nah ini aku cobain ya, buka satu rambutannya, Masya Allah ternyata masih bagus, walaupun udah agak, ya udah nggak seger lagi, tapi ini tuh masih bagus ya isi rambutannya, dan alhamdulillah ini tuh manis teman-teman. Ini jangan salah fokus ya sama cara makan aku, karena tangan aku ini tuh aku belum cuci tangan, jujur aja. Ini aku belum cuci tangan, jadi itu aku langsung masukin semua ya untuk rambutannya, jadi ya seperti itu deh. Dan ini tuh aku lihat video ini, aku jadi keingetan sama videonya Mama Yunita Fariza. Beliau itu katanya kalau buang sampah itu paling jijik ya, paling katanya nggak banget nyuci buang sampah, apalagi pakai tangan langsung. Kalau aku tuh seperti ini ya, kalau misalnya sampah yang nggak terlalu kotor banget, apalagi ini kan bukan sampah basah ya, aku ambil pakai tangan seperti ini aja teman-teman. Nanti gampang lah ya, biar cuci tangan lagi. Jadi kalau misalnya pakai tangan langsung seperti ini tuh lebih leluasa aja gitu teman-teman untuk beresin sampahnya. Oke, ini teman-teman udah di akhir video lagi, dan ini aku sapu-sapu seperti ini ya untuk sampahnya. Seperti aku bilang tadi, untuk video selanjutnya nanti ada video aku beberes rumah lagi. Jadi teman-teman tonton video aku selanjutnya ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan ini mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan aku ya teman-teman. Dan itu di belakang ada anak aku sama gengnya lagi main, jadi mainnya di sekitaran depan rumah aja ya. Jadi nggak khawatir gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini videonya udah di akhir video. Mohon maaf sekali lagi ya kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu di next video. Akhir kata aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.